Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rapat perdana dengan Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Kapolri dicecar soal isu-isu aktual, mulai dari penanganan pungli hingga keberadaan jalur sepeda di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Mohon izin, Pak. Saya akan dalam rapat perdana dengan Komisi 3 DPR RI ini, Kapolri menjelaskan mengenai program kerja yang telah dilaksanakan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengevaluasi keberadaan jalur sepeda di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin Jakarta yang bisa menciptakan diskriminasi antar pengguna jalan. Komisi 3 DPR juga khawatir pengguna jalan lain seperti komunitas motor juga meminta jalur khusus yang akhirnya merepotkan pemerintah. Sampai lewat masanya, jumlahnya tidak sebesar itu, kita evaluasi dan melakukan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, tentunya kami perlu masukan-masukan dari masyarakat untuk kemudian kita akan terus memperbaiki diri. Demikian juga tadi banyak hal rekomendasi yang diberikan oleh mitra kami dari Komisi 3 dan itu menjadi catatan penting kami.